warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afana min sayyil asqam waffaqana li husni kasbil asbab almani'ati min tasarrubi hadzal waba' ilaina wa 'alaina. Alhamdulillahilladzi waffaqana لإخلاص الدعاء لك وحدك لا شريك لك فلك الحمد على ما استجبت دعاءنا فعافيتنا وحفظتنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم عنا ولا تعن علينا واعطنا ولا تحرمنا يا الله وعلمنا ولا تجعلنا من الجاهلين برحمتك يا أرحم الراحمين إخوان أخوات سيدان صلاة الصبح سنة وفريضة سنة خير من الدنيا وما فيها وفريضة صباح الجمعة ما شاء الله من أفضل الأعمال الصالحة لا إله إلا الله طوبى لكم أيها المصلون صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة طوبى لكم لمن يصبر أن يقعد في مصلاه بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حسنا فله منك يا الله أجرة حجة وعمرة تامة 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 فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا القرآن يا من هو منزل القرآن لا إله إلا أنت إخوان أخوات pada pagi ini kita seperti biasa nasihat ringkas pada pagi Jumaat. Pada pagi ini teringat saya kepada satu ayat yang wajib kita selalu ingat pada ayat ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما
بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ نعوذ بالله من ذلك وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن Alhamdulillah. Satu ayat yang wajib kita selalu ingat dan usaha berada dengannya setiap waktu kita. Suratul Ra'd di ayat 11. Maksudnya Allah Ta'ala cerita kepada kita mengenai rububiyah Allah Ta'ala secara peraturan dia dan murah dia tu, ya kata lahu muaqibatum min baini yadayh, bagi tiap-tiap seorang adanya malaikat penjaganya yang silih berganti. Ya Allah, tu kata muaqibat ni mana duk weng lah, malaikat duk weng kita. Masya Allah, laka alhamdulillah, laka syukur Allah. Kalau tak ada malaikat ni, kita tak boleh duduk. Hei umat Islam, kita ni banyak puji Allah. Dengan sebab malaikat ni jugalah di antara sebab kita selamat daripada COVID ni. Sebab dia mai duk cara, duk cara kita. Jaga kita dari hadapannya dan dari belakangnya. Min baini yadaihi wa min khalfih. Duk dapat, duk belakang malaikat. Ya tahu ayat berapa. Tapi sekurang-kurangnya malaikat dapat, malaikat belakang lah. Masya Allah, Masya Allah. Wajib kita kena berimeh pada ayat ni. Berimeh ni makna katanya, duduk dalam hati ingatkan kita semua. Katanya malaikat dapat, malaikat belakang dah. Malaikat baini yadaih, malaikat min khalfihi. Yang dinamakan muaqibat ataupun hafazah. Muaqibat pun panggil di segi yang gilegati tu, hafazah dari segi dia jaga kita tu. Ya Allah Ta'ala hatta pada kita hafazah. Haning lahu muaqibat. Tiap-tiap orang Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih nak nisa pun kita tak kuasa. Kalau kita nak gaji orang, duk dapai kita sepuak, duk belakang kita sepuak, tak ada duit nak gaji. Pak manusia tak kuasa sepengah malaikat. Malaikat ni bukan kata makan gaji satu-satu pihak perisak tertentu yang tak ada kuasa. Malaikat ni kerja dia yahfazunahu min amrillah. Menjaganya, menjaga seseorang tu daripada perintah Allah hatta dia. Kamsang dari Allah, maka gaji Allah Ta'ala menurut perintah Allah. Allah Maha Kuasa. Tokeh itu sedap. Malaikat tak kuasa gapo sekali. Tapi duduk di Allah Ta'ala wi kuasa ke dia, dia dapat kuasa. Ning Allah Ta'ala suruh malaikat, satu grup malaikat itu yang malaikat banyak. Allah, duk dapai kita, duk belakang kita. Setiap-tiap masa tidur kita, bangun kita, berjalan kita, duduk kita, semaya kita, puasa kita. Ada semua malaikat ni. Masya Allah. Kerja dia yahfazunahu min amrillah. Kalau yahfazunahu tak ada min amrillah, tak sedap lagi. Bila yahfazunahu min amrillah, jadi kita sedap benar. Sebab apa? Sebab Allah tu Al-Qawiyul Aziz. Apa dia yam kita ni, ataupun bodyguard kita ni, Allah Ta'ala sendiri. Berisak Allah Ta'ala sendiri hatta mari. Bukan berisak main-main tak. Sebab itulah nuwayat katanya, ya Allah, mahanya harga ni. Berapa orang Islam kita yang khabar dengan ayat ni.
Kita sendiri pun ada mendengar ni pun kita tak apa khabar mana benda ni. Yang saya ada oyak sama pakai konsep Allahu ma'i wal malaikatu hawli ni malaikat hafazah. Ayat ala surah Qaf malaikat kiraman katibin raqibun atid. Dua situ pula kaneki saat ni belakang tak apa. Gapa dia kemuliaan Allah kepada manusia yang deraka pada dia setiap masa. Lupa ke dia semua. Allah Ta'ala hatta mari segala kelengkapan hidup kita, takut kita makan di syaitan, takut kita jadi kutukuk ni. Malaikat ni jaga. Takut ada hak ni nak masuk, hak ni nak masuk belakang, ada apa, belakang ada apa, jaga kita. Ya Allah. Jaga orang deraka ke Allah. Ya Allah, anta arhamur rahimin. Allahu akbar. Ya Allah, ilaikal mushtaka ya Allah. Ya Allah, ilaikal mushtaka. Kita merayuh kepada Allah tentang kelemahan hamba dia. Kelemahan kita bersama. Hai umat Islam, lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah, lakal hamdu lakal syukru ya Allah ala ma amarta haulail malaika liyahfazunana biquwatika wa hawlika ya rabbal alamin. Ya hayya qayyum, ya hayya qayyum, برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم. برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم. برحمتك أستغيث. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. يا الله jangan kamu biar pada aku wala sekelip mata. Jangan, jagalah aku ya Allah, jagalah anak cucu aku ya Allah. Ya Allah, dalam ayat itulah juga Allah Ta'ala kata, inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusim. Ya Allah, ayat itulah. Sungguhnya Allah tidak mengubah akan nasib satu kaum sehingga kaum tu mengubah nasib dia sendiri dari diri dia sendiri. Nasib hamba tu duduk di dalam jiwa kita, duduk di tauhid. Ya, tauhid rububiyah ni lah. Mana tauhid rububiyah? Saat ni siapa tak berasa kata malaikat duduk depan, malaikat duduk belakang, cederalah tauhid rububiyah dia tu. Tauhid rububiyah dia cederalah hai umat Islam. Naklah kamu rasa semua tangram lek talat wa malaikat hafazah juga perau doi kamsang. Ya Allah, macam macam barisat lek-lek ti memi arai, memi amnat arai, memi palang arai tuk jang. Macam pus it ngapa pu putimi nah palang sungsut ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, wajib ingat hai umat Islam, bertilah lupa kepada Allah. Mana memberi mai kepada Allah, mana memberi mai kepada malaikat. Kalau benda-benda lah ni kamu tak berasa lah hidupmu setiap masa, mung tak ada berimeh lagi dengan malaikat. Ya Allah, ini malaikat dekat sekali kita. Allah Ta'ala raya dari segi barihan dia tu, dia kata dia tidak menurun. Ayat ni ayat balik turun. Balik wak jatuh orang. Jadi mundurnya satu kaum. Malaikat dengan sebab dia mundur dalam segi pegangnya dia, akidah dia, tauhid dia, ibadah dia, akhlak dia. Tauhid, akidah, ibadah, akhlak. Tiga perkara ni tak erak. Allah Ta'ala cen longkap, cen ju nah radap tai-tai kong sangkau. Jadi sampah. Jadi sampah. Bilalah kita tu tak raksa barang dalam diri kita, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maka jadilah kita sampah. Sebab ayat ni pergi ke Allah turun. Dalilnya wa idza aradallahu biqaumin su'an.
Ayat tu lah belakang. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki dengan satu kaum tu akan kejahatan, kemunduran, kecelakaan, na'udzubillahi min su', fala maraddalahu, maka tak ada siapa nak boleh mari yap-yang, tak ada siapa mari nak boleh tahankan kanda Allah nak turunnya satu kaum. Kacak kaum lakar ni, bukan kacak peribadi. Kalau peribadi mudah sikit kita jaga diri kita, tapi kita kena jaga anak kita, isteri kita, anak murid kita, masyarakat kita, kena jaga belaka. Sebab kaumun yata'alaf, yata'diri, yata'kawan daripada banyak-banyak orang. Sebab kita tak boleh kata, oh kita tak boleh kadab dalih kita mah, tak boleh. Sebab kita duduk satu kaum, satu masyarakat, satu sangkum. Nah, kita kena pakat dula kau tengkap tuk fai. Terutama waktu ahir tuk nebah, tuk benek. Kapa mu tak maju, kapa mu kau duk mundur. Kalau mu tak bina akidah yang baik, ibadah yang baik, akhlak yang baik kepada orang-orang duduklah kapa mu. Sekolah mu tak maju, hei muda sekolah. Kalau mu tak bina akidah pelajar mu, guru mu, ibadah guru mu, pelajar mu, dan akhlak guru mu, pelajar mu, molek, kalau mu tak akan maju, duk mundur situlah sekolah mu tak maju. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah tafsir ulama. Nah, adalah semua tafsir-tafsir dah gi kat tu belakalah tu. Tafsir ulama kepada ayat ni, ayat sebelah daripada surah tu Al-Ra'd. La ilaha illallah. Ya, ada hubungan dengan masalah malaikat mari duk jaga kita. Malaikat hak semalam lagi saning ba ni, malaikat lain duk jagalah ni. Malaikat tengah hari duk jagalah ni. Dak pe sepuak belakang sepuak duk gitu. Ke dak pe ke belakang. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hadis sahih katanya, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Yajtami'una, malaikatun jamuk sebenarnya, jamuk pada malak. Nah, wa yajtami'una fi salati subhi. Dia berhimpun dua kat dia ada di sembahyang Zuhur, sembahyang subuh. Di antara malaikat yang malam, malaikat tengah hari itu tukar di sembahyang subuh ni. Nah, wa salatul asri, hak pagi ni asar karya sudah sembahyang di waktu sembahyang asar tu buat dia tukar kat. Nah, wa yajtami'una fi apa fayas'adu, maka naiklah kepadanya alladhina yabatu fikum, orang yang tidur dengan mu semalam naiklah. Allah, tidurlah mana dengan mu, bismillah dak tidur, mu tidur duduk sunnah ke dak tak tahu. Malaikat dak ada dengan mu samalah, jaga mu tidur. Tidak itu lepas mai hurung badan mati mu. Nah, kalulah dia tak hurung tak tidur, semut-semut mari masuk lubang telinga mu. Alhamdulillah, jaga belaka, selamat kita, COVID-COVID tak ada mari. Ngejek dia malaikat habis. Sebab kita minta tolong dia, minta tolong Allah. Allah hantar tentera dia, malaikat tentera Allah. Ya, mari nak jek, takut-takut COVID masuk ke. Kalau kita duduk dengan Allah Ta'ala, nah insyaAllah Ta'ala. Tapi dia takdir tu hasa, fala maraddalah. Malaikat hafazah pun tak, jam hai, pertuhai. Dan Allah Ta'ala nak turun satu bala ke atas satu orang. Hatta COVID mari ke, su'an juga COVID ni. Malaikat ni tak boleh tolong lah. Sebab yang masuk dalam fala maraddalah, tak ada siapa boleh tolong. Allah Ta'ala dia nak pakai jalan. Baik tu kena tupai Allah, jangan tupai malaikat. Malaikat mari sepengah orang ramai ni malaikat. Tak ada tupai ya. Nah, kita tupai Allah. Allah hantar malaikat, kita tupai Allah. Terima kasih pada Allah. Tak sedek kaluk dengan budak ya, kaluk dengan tuan tokek selalu dah. Ya tak ada lagi apa, so kecek dia direct lu dah Allah. Minta dia selalu dah. Jangan doa betapa belabar betapa dengan budak-budak dia, jangan. Ni budak dia, cara kita lah melekat. Masya-Allah. Ya naik ke langit itu, Allah Taala tanya dia. Padahal Tuhan tahu dah ya buat gapo, ya Tuhan apa tahu belaka.
Dia kata, belah mana kaifa taraktum ibadi? Mun tangga mun tinggal tadi Ismail Lutfi duk gapo? Kalau malaikat hak saya lah. Fayaqulun, mereka itu kata, atainahum wa hum yusallun. Kami datang tadi, asal tadi, ya duk semaya asal. Wa taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggal saat ni pun ya duk semaya subuh pula. Jadi waktu kita duk semaya sama buat dia. Mari kita duk semaya, tinggal kita semaya. Oh comel, Allah Ta'ala kena sungguh. Allah Ta'ala tahu dah, tapi nak tunjuk, nak sedang pak tu baik supaya nak ujadi. Nampak kata cara berihan Allah tu cat cain mak. Cara berihan Allah saat ni tu orang panggil menggerak jiwa hati untuk nak rasa nak taat pada dia. Hegap sah semaya subuh, semaya asar. Sebab itulah ia masuk dalam salatul bardain, dia panggil. Man sallal bardain dakhalal jannah. Hadis sahih. Siapa semaya dua masa yang iaitu dua sa' asri dengan subhi. Dua sa' ingat malam dah. Dua sa' ni siapa semaya dua sa' masuk syurga. Semayalah mana semaya? Semaya tu Nabi lah semaya. Lahnu semaya tu Nabi. Semaya jemaah. Nabi tak usah semaya sore. Tak ada Nabi semaya sore. Perawat Nabi semaya sore bagi semaya fardu tak ada. Nabi semaya fardu dengan jemaah sama. Oleh itu maka man sallal bardain dakhal jannah. Allah. Sebab apa? Sebab waktu ni waktu tukakak di antara malaikat tengah hari malaikat malam. Ya ta'aqabun tu. Oleh itu maka ikhwani semulis sekalian. Allah. Wa idha aradallahu biqawmin su'an. Na'udzubillah min as-su. Na'udzubika min su'i ma aradtum bil ibad, ya Allah. Minta jauh. Sehingga pada su'nya Allah ni kawi. Fala maraddah. Maradalah. Maka tak ada. Tak ada belah siapa nak boleh talak. Wa ma lahum min dunihi min wali min wal. Maka tidak ada bagi mereka itu. Nah, yang menolong. Wal tu yang menolong, dapat menolong dan melindungi selain pada Allah Ta'ala, tak ada. Alhamdulillahillazi walana wa hafizana wa afana min sayyid asqam. Alhamdulillah. Ingat malah ayat nena, ayat sebelah dalam surah tu apa dia Ar-Ra'du, tentang hidup pribadi seorang dan masyarakat yang ia salah seorang daripada anggota masyarakat tu. Marilah kita bawa ayat ni supaya kita patna. Nah, ayat ni kadang-kadang yang baca yang kata lek molek. Lek molek pun boleh masuk juga, tapi asal ayat ni lek tak molek. Balik nak putuh satu kaum. Nak peracau satu kaum. Nak perendah kedudukan satu kaum, satu sekolah, satu jamaah, satu kumpulan, satu kampung, satu negeri, satu bandar. Nak jatuh dia tu dengan sebab bandar tu tu, negeri tu tu tak ada mai hidup jaga berakidah yang betul, ibadah yang betul, akhlak yang betul atau muamalat yang benar. Hatta negeri kafir. Negeri kafir pun ya jalan muamalat betul turut sunnatullah. Jaya dia. Betul sunnatullah. Sampai itu ada satu seorang Amerika, orang Islam. Jawab wicai. Negeri yang jalan Islam dari segi sosial. Tapi ya gembek umum. Sebenarnya tak betul ya kat wicai dia. Wicai dia yang kata negeri yang jalan Islam banyak sekali. Allah. Negeri bukan Islam belakang. New Zealand nombor satu sekali. Ya ambil segi sosial ni, segi teratur, segi bersih, segi kecek tak bau, segi akhlak. Tapi kalau kita nak kira sungguh tu, ya tak cukup lah sebagai satu kapal dia peraturan hamba tu. Cuma dia kaji segitu. Negeri Islam Malaysia tinggi sekali. Duk dia ke 40 lebih ke 50 lebih. Lamdak dia. Negeri Arab ni duduk di akar ratuh naik ke atas. Subhanallah.
Tapi yang dikaji segi akhlak, segi peraturan sunnatullah, kita tak ada kata tak betul, tapi satu segi itu betul ya awak kajian. Nah, tu baik kajian tak banyak hari bawah ni pakai duk kacak dalam klik demo. Nah, alhamdulillah tak ada masalah, kena. Kita ni masya-Allah, semaya puasa yang kira. Tapi kacak bahan sama. Nah, kebersihan tak sedap, tak bersih. Nah, tu. Dan gapa dia banyak-banyak hak. Nah, tak pandai nak atur diri. Pakai ia cemar. Wela tak betul. Anda belakang. Jadi semua tu boleh ke negeri bukan Islam. Negeri Islam duduk belakang-belakang. Dari segi yang panggil tatbik tadi, sebenarnya tatbik satu juring daripada Islam. Tak semaya, tak puasa tu. Waktu cerak bukan molek lah dia tu. Tapi ingat molek semaya puasa tujuannya untuk nak tolak benda-benda tak molek tu lah. Tanda atas semaya kita tak ada belah mana tu. Apabila tak boleh nak tolak bagai-bagai tak molek dalam hidup kita, semaya tak molek. Habis itu tak sih semaya biasa orang malah. Nah, umar hamak tubik luar. Nah, semaya biasa yang duk lesejit, tubik hijau, tak ada hijau pun malah. Itu tak boleh. Itu bukan daripada gambar Islam, bukan gambar orang semaya. Orang semaya itu ialah orang yang قد افلح المؤمنون الذين هم صلاه في صلاتهم خاشعون الذين هات بلاجلاه. Nah, gitu bini akhlaknya dengan nama masyarakatnya, sosialnya gapo cukup lekat. Cara berihan wela, cara berihan tanggungjawabnya. Nah, tu. Jadi tu makna Islam. Tu makna orang jaya. Insya-Allah taala faitana. Ayat ni nyata benar bahwasanya mundurnya satu kaum mari daripada tabiat kaum tu, akidah dia tak betul, ibadah dia tak betul, akhlak dia tak betul, muamalat dia tak betul. Gibek ke situ insya-Allah maju. Kalau sekolah-sekolah maju, kalau mahalai-mahalai waju, kalau masyarakat-masyarakat maju, kalau kapung-kapung maju. Kalau tidak maka mundurlah kapung tu. Dan ingat molek kata tiap-tiap peribadi ada penjaga. Penjaga ni nak buat tak boleh. Dia tu hendak nak turun bala tah di dia. Fala maradalah. Jadi ayat balan molek-molek sini. Nah, ada jaga. Tapi jaga ni ada rabuk ya. Tu hai buat rabuk gini-gini-gini. Jaga ni apa tak boleh juga. Dia tu hai nak turun su'an ke atas satu kaum. Dasarkan kepada dia tu. Tak jaga ma fi'am bi'am fusihim akan kemajuan, sebab-sebab kemajuan kepada hidupnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawi'is sabil. Aqulu lakum hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لك الحمد والشكر يا الله.